Iya Bro. betul. Berapa tuh? Berapa, berapa, Gak berapa? kuat live. Lo gak kuat live, gak jadi dah. Lu harusnya, ntar dia gak pake headset, gak denger dia. 5 juta gas. Yur, yur. Wah yur. Apa, apa, apa? Itu lu beli berapa? Yang mana yang sekarang gua pakai? Enggak, yang lu jual. Yang gua jual gua beli 29. Nah, lu mendingan ini. Lu bikin giveaway di YouTube kan, subscriber lu kemarin kan semenjak muka 2 turun 1000 kan. Nah, lu syaratnya suruh subscribe, ntar nambah tuh 10.000, 100.000 nambah dah. Ya kan, ya kan. Ini lo, ini orang cuy, ini provokator yang asli gak sih, Di? Provokator yang asli. Lah, lah. Kan subscriber lu nurun kemarin, gua kasih tahu biar naik lagi, jadi nurunnya ketutup bro. Nggak, tapi itu udah laku kok itu, jadi dibeli sama yang punya toko 25. Jadi kayak gua tukar tambah. Wah, gua tukar tambah sama laptop yang gua beli. 25 juta, tukar tambah 25 juta, tukar tambah, tukar tambah 25 juta mah kecil yur, baru gua pakai sebulan. Yang mendingan lu giveaway, tambah 100.000 subscriber. Rugi kan guys? Oh rugi cok. Oh. Eh udah draft, ntar mana? Coba gua lihat ya guys ya. Kita lihat ini pin dari. Baru masuk caster bro. Sekai merangis rilihat warlord. Menurut gua sih laptop tuh turun 15% sampai 20% tuh masih oke loh guys. Soalnya pasti waktu gua beli 29,5 tuh atau 29 tuh pasti kan toko aja udah untung gitu loh. Mungkin modal mereka tuh misalnya kayak 27, mereka masih berani beli 25 gitu loh. Tandanya ya ya udah gitu loh. Kan karena kita bekas. Masih lama. Kategori PUBG kata Yur. Kategori PUBG sip, ntar gua lihat ya. Bisa kesana ya. Tersesat cok. Tersesat. Enggak, itu ada cok, ini pin ladies di Mobile Legend. Oh udah pindah Mobile Legend. Iya. Udah berapa pindah apa? Ya? Baru aja pindah. Tahu, nggak boleh mulai rasanya cok. Tengah jam lagi. Tante Erni gimana kabarnya, lagi ambil orderan dia? Nah. Aku lanjut kok. Orang yang nggak berkompeten tentang okay. Kita. Karena KB ini. Not pantatmu kelihatan. Iya makanya kita mau nanya apa nih? Kali ya enggak pasti ya. Mantul bro. Muka saya jelek. Iya capek. Coba. Oke, profesor orangnya apa? Orangnya apa? Dari awal sampai hari ini nih. Kemudian itu sama enggak boleh dari stream. Helm di mana sih? San kapan lagi San kejar jam San? Ayo. KB yang terhormat kalian pasti. Lu udah berapa bulan ngelewatin kejar jam gua? Jam gua udah selesai lu baru ngajak kejar jam. Iya, lelaki. Sumpah ini udah kelar San. Udah. Sunak. Udah tinggal absen doang gua. Kejar jam gua. Jam gua udah selesai lu baru ngajak kejar jam. Gua sebutin menit gua nih. Sumpah ini udah kelar San. Udah. Kejar jam gua. Jam gua. Con, jangan rusak konten papa, Con. Nih. 5232. Ini aku enggak nunggu. Seiring perkembangan. Gua udah 5300. Eh, nilai ya. 5232 menit. Dan bahkan sampai mungkin gila lu. Udah hampir 100-an. Makanya. Anjing. Apapun mereka mainkan. Gua baru 70 jam, cok. Siapapun udah bisa mereka terapkan. Lu baru 70, lu tahu ri gua baru berapa? 50. Tahu enggak? Di sini kita di Indonesia maksudnya. Makanya. Ya contoh tim ini. Yeah. Iya, sungguhan guys. Kalau kalian merasa jadi streamer tuh enak. Okay, gitu, streamer tuh membuat kalian no lab, bro. Ganti nama lo. Apa? Apa kan? Gua dijual enggak sih, Yun? Mancing gua lagi. Ri, ya kan? Mancing. Gua kan lu yang tahu udah. Enggak, pokoknya gua tahu yang dijual justru intinya ya salah satu dari tim lu, titik. Dari final lore bracket lah, siapa sih? Enggak tahu. Gua enggak tahu sih, gua enggak ada. Tahu, gua enggak tahu. Ke tim gua. Gua tahu, gua enggak tahu. Gua enggak dijual berarti. Gua enggak tahu. Salah satu dari tim lu itu termasuk lu maksudnya. Oh. Karena Ciminda Earl dan belilah, bro. Bukan, maksudnya termasuk lu itu jadi kayak gua enggak mau. Gua sih sekarang udah enggak mau bocor ya, bro ya. Sorry. Adanya
pertemuan. Tahu lu info Koyur sekarang lu chat gua Koyur. Ya kalau dijual kan bisa aja kan, bisa aja Gustian dijual. Bisa aja LG yang dijual, bisa aja Rexy dijual, bisa aja Cakep yang dijual, bisa aja Van Strong yang dijual, banyak banget. Bisa aja Fala, ya kan? Pokoknya salah satu dijual, dah gitu aja. Jadi kalau ada masa lalu, memang harus berubah. Tapi kita tetap harus menghargai. Lu mau mancing gua, San? Gak bisa lah. Bukan mancing, gua nanya. Kan pertanyaan gua dijual apa enggak? Enggak, tahu, gak tahu. Pokoknya, kalau gua dijual, lu mau beli gak, Yur? Kalau lu di bawah 500, gua belilah. Cuma 500, kalau 500 500 mikir-mikir bro. Tergantung dapat kontrak streamnya gak, kalau gak dapet gak mau. Ya gitu mikirnya. Aduh. Yur. Eh kalian ya, reuploader gak usah motong-motong nih lagi. Pasti nanti besok masuk di Mak Moba. Dan Ki kalau di bawah 500 isan dibeli. Sip. Selalu, gua tuh gak ngerti ya guys ya. Ini media-media tuh nunggu gua, Cok. Tapi kata viewer gua, Yur, harga gua waktu itu di live-nya Mas Dean apa Bejon gitu, 1M, Yur. Lu gak mau nego, Yur. Kalau 1M, bener gak sih? Gak tau. Pokoknya gua gak mau ngomong lagi dah. Nanti digoreng-goreng, aneh so. Kadang-kadang gua tuh ngomong cuma bercanda gitu, dimasukin gitu kan. Fuck gitu loh. Kan lu bercandanya sama gua. Tapi. Nah, ini catat ya, sampai ini reuploader masukin, mati kalian. Titik kalian hilang cok, kelindes sama truk cok. Oh 2M katanya Yur. Sip 2M. Sip. Anjing mahal banget cok. Lagi benar-benar kayak ini nih, ini aneh makanya. Itu scene udah kayak ini gua. Amin mulut. Biarin. Mulutku jahat karena mereka lebih jahat, guys. Itu mereka tuh selalu membuat cerita. Aneh-aneh gitu loh. Biarin tuh. Mulutku harus jahat karena mereka jahat. Itu mirip banget sama Beletron sekarang. Oh. Lagi di kalau bahasa. Isan kartunya Epos emang ya, San? Kalau gua kartu apa? Kartu tai. Coba ambil. Tuh ada yang komen tuh. Enggak boleh. Saya kayaknya ngeri tuh kalau itu. Gua kira lu pada berani menantang maut. Yaudah, 3M dapat WRL. Mungkin enggak ya? 3M dapat apa? WRL. WRL. Gua warna merah. Satu sama lain. Oke. 3M. Enggak mungkin. Kameranya. Enggak itu ada pesan, you udah ready, video intro player langsung masuk game tuh katanya. Kayaknya mungkin bisa.